Ya, pemirsa, harga daging ayam potong dan ikan di Pasar Sengeti, Muaro Jambi mengalami peningkatan. Tingginya harga dipengaruhi ketersediaan yang berkurang dari peternak. Harga daging ayam potong di Pasar Tradisional Sengeti, Muaro Jambi kini dijual dengan harga Rp38.000 per kilogramnya. Daging ayam pada dua pekan sebelumnya dijual Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga daging dipicu dengan tingginya harga pakan dan minimnya ketersediaan barang dari peternak. Salah seorang pedagang, Sutarman, mengatakan, tingginya harga ayam membuat pendapatan pedagang menurun. Biasanya dalam 1 kilogram mendapatkan keuntungan Rp3.000 hingga Rp5.000. Kini hanya Rp1.000. Selain daging ayam, harga ikan nila juga mengalami peningkatan. Dari semula Rp34.000, naik menjadi Rp38.000 per kilogramnya. Bertahan di 38 yang bersih. Sudah berapa lama, Bang? Sudah 2 mingguan nih. Rupanya belum ada perkembangan turun. Kenapa, Bang? Tinggi harganya, Bang? Kayaknya stoknya kurang. Tinggi daya beli atau gimana? Brosotnya sekarang. Brosot ya? Berapa, Bang? Biasanya sehari bisa menghabiskan berapa, sekarang berapa? Sekarang spekulan lah. Harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan signifikan dikeluhkan oleh para pedagang. Karena dagangannya banyak tidak laku, karena harga yang jauh meningkat. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.